Ririn Ekawati pamer tas Hermes terbaru. Tak kalah dari anak artis lainnya, ulang tahun Kanaka dirayakan dengan begitu mewah oleh sang ibu Tia Ariestia. Perayaan tersebut dihadiri oleh para sahabat Tia Ariestia, mulai Nia Ramadhani, Ashanti, Paula Verhoeven, sampai Ririn Ekawati. Walaupun diselenggarakan dengan mewah, Ririn Ekawati sebagai tamu undangan memilih outfit yang simple. Ia juga turut membagikan momen perayaan tersebut melalui unggahan di Instagram. Pada unggahan tersebut, Ririn membagikan fotonya bersama sang tuan rumah Tia Ariestia. Selain itu, ia ditemani buah hati kecilnya Abigail Katlea Putri, anak dari pernikahannya dengan Ferry Wijaya. Hadir di pesta ulang tahun, istri dari Ibnu Jamil ini mengenakan outfit dress kompak dengan putrinya. Ia mengenakan midi dress berwarna soft blue dengan model kerafi. Beda halnya dengan Abigail yang memakai dress kuning dengan model kerah bulat, untuk alas kaki, ibu anak ini memilih sneakers putih. Namun, bagian yang paling menarik perhatian ada pada aksesoris tasnya. Hal ini lantaran Ririn Ekawati memamerkan salah satu koleksi tas mewah terbarunya. Melansir dari akun Instagram Hermes Celebrity, tas tersebut merupakan keluaran brand Hermes. Harganya pun tak murah, bisa mencapai $84.650 atau mencapai 1,2 miliar rupiah. Bukannya merasa takjub melihat tas ini, warganet malah mengaitkan Ririn dengan Aurel Hermansyah. Apalagi tas yang dipakai olehnya mirip sekali dengan milik Aurel di pesta Ultah Rafathar. "Ini limited edition, kenapa banyak yang make sih?" kata seorang warganet. "Aurel juga yang dipakai di Ultah Rafathar," komentar yang lain.